Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV bersama saya Fitri Megantara. Satu orang tewas saat menghadiri acara open house di rumah Yusuf Kala di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diduga terjatuh dan terinjak warga lain saat berusaha masuk ke kediaman Yusuf Kala. Jamaah Tarekat Syatariyah di Padang, Sumatera Barat hari ini merayakan Idul Fitri. Penetapan jatuhnya satu Syawal pada hari ini setelah mereka meyakini semalam telah melihat bulan secara langsung. Militer Israel terus membombardir kota Gaza pada Senin malam waktu setempat. Serangan terjadi saat jutaan umat Islam di seluruh dunia merayakan hari pertama Idul Fitri. Dialog Primetime bertajuk pentingnya rekonsiliasi nasional. Pemirsa Berita 1 dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv, di First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Big TV Channel 1 dan 655, HD Channel 654, Telkom Vision Channel 150, Sky Nindo Channel 47, Aura TV Channel 71, berita1.com, serta youtube.com/berita1. Dan bagi Anda di wilayah Bandung dan sekitarnya, Berita 1 News dapat Anda saksikan di E-Channel Bandung, frekuensi 26 UHF.